mendingan yang asik-asik. Sekarang kita mendingan ajakin semuanya juga asik-asik penontonnya. Betul kita banget. Kita main games ya. Kita main games aja yuk. Betul, benar. Ayo. Ini kita bakal main game. Nama game siap, pecahin balon. Wow. Teman-teman di sini siapa yang mau main game? Ada yang mau ikut? Gue beli. Kita minta dua orang ya. Si John gak bisa ngeliat cewek di sini. Satu, lima. Satu lagi, cowok. Oh ini boleh nih, boleh nih. Nah, wih. Boleh. Kita kasih langsung yang main adalah Kartika dan Papa. Oke, okay, kamu timnya Karpu. Sini, tim perempuan. Kamu di timnya Papa. Oke, sini tim cowok. Tim cowok. Okay. Jadi, rules atau peraturannya adalah ya. Karpu sama Papa itu nanti akan mengambil tusuk sate. Okay. Kita nanti bakal kasih tusuk sate. Oke. Okay. Taruh di mulut, ditusukin ke balon, nanti masing-masing dari kalian itu madangin air di bawah tuh. Boleh gak kalau saya ditusukin balon gitu doang biasa matanya ditutup. Itu lebih kreatif itu ya, itu lebih menantang. Boleh. Nanti yang menang adalah yang airnya paling banyak dan yang paling banyak mencahin balon. Oke. Langsung. Oh satu lagi. Apa tuh? Yang menang nanti akan mendapatkan uang tunai dari Asikin aja. Siap-siap nih kalian berdua berkompetisi, oke? Oke. Kalau gitu langsung aja mana tutupan matanya? Tutup matanya, ini dia. Wah, Papam gak cukup harus pakai spray. Ih, kok aku deg-degan ya? Ditutupin dong, ini dia dong. Oke. Okay. Lidinya mana, Pak? Ini lidinya ya. Ayo mana, ayo. Iya, oke okay, silakan. Dalam hitungan ketiga siap ya? Oke, okay, ya. Siap. Satu, dua, tiga. Ayo. Ayo, ini tak di atas kepala ya. Kayak itu tuh. Katanya kita kagak basah, ini kuyup. Pertarungan yang sungguh sengit. Tepuk tangan dulu dong. Satu putaran. Kalau dilihat dari airnya, ketinggian airnya, maka yang menang juara satu adalah tim Papam. Kalau dari jumlah air. Hadiahnya 100.000. Oke, dan untuk satunya lagi mendapatkan hadiah 50.000 rupiah. Oke. Okay.